Oke, okay. halo teman-teman semua, uh, selamat datang di sesi terakhir uh, day 2 NDC 2022. Nah, sesi kali ini uh, spesial banget nih karena kita kedatangan uh, someone dari ADGI, Dias Hensuk, gitu ya. Nah, di sesi ini kita pengen uh, membahas nih sesuai judulnya ya, gimana tuh grafik desain bisa kasih impact, gitu, bisa memberikan perubahan. Uh, baik itu di bisnis dan di masyarakat. Nah, dia sentuh ini selain uh, sekarang aktifnya menjabat uh, sebagai uh, sekjen, nih ya, kalau bahasa ini ya, sekjen, secretary general di ADGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Uh, dia juga founder dari SWG atau SWG Brand and Design House. Jadi, um, aktif juga nih di industrinya. Juga um, banyak branding, ya, ke ini, ya, branding. Hmm. Um, ya, yeah. Halo, bias. Welcome to NDC. Uh, thank Hello, you, guys. Ya. Uh, ini hari Minggu, mungkin <laughs> waktu. Iya, uh, yeah. yeah. thank you for coming, Dias. Thank you. Nice season sudah mengundang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, -sama. yeah. uh, gimana nih? Kita mau mulai yeah. atau okay. mau gimana? Oh. Om. Boleh silakan dimulai. Yes. Eh, sebentar. Boleh semenit kayaknya ini ada Gojek datang kayaknya. Oke oke, oke, gua. Bapak rumah tangga nggak nggak ada hari Minggu. Uh, okay, okay. Sebentar, ambil. one minute. <laughs> Diambil dulu. <laughs> silakan. <laughs> oke okay, sembari uh, nunggu ya. Langsung <laughs> background-nya kelihatan. Untuk teman-teman yang uh, ini berarti udah selesai ya di Portfolio review. Udah selesai atau masih on ya? Wow, ternyata paketnya adalah hampers dari Nice to Meet You. What a gimmick! Wow gokil. Wow, pas banget ya. <laughs> itu aneh banget tuh desain. Ada paket pak boxnya gede. Oke <laughs> right, guys, gila on time banget. 4.30 tiga puluh nyampe kita start. Iyo. Oke oke oke. Ya. Oke. Jadi nggak terlalu ngerasa yes. bersalah gue. Oke. Okay. Alright guys, uh, thank you, nice, nice, nice to meet you design, udah nice season conference udah ngundang Adgi via gue, gue mau share Gue mau share kegelisahan, harapan, dan masa depan industri desain kali ya. Kalau misalnya konteks secara luas. Jadi gue uh, harapannya sih banyak diskusi setelah ini. Karena paparan gue, gue semoga tidak terlalu panjang. Tapi bisa ngasih konteks uh, ada di mana kita hari ini kali ya. Jadi kalau misalnya gue boleh mulai. Uh, buat teman-teman mungkin yang ada di sini sekitar 80 orang. Semoga sudah sedikit mengenal ADGI. Atau yang belum... Uh, atau yang sudah pernah melihat, gue rasa kayaknya uh, cocoknya buat gue ngasih lihat gambaran besar. Atau gitu, seperti apa? Uh, At gitu sebenarnya adalah organisasi-asosiasi uh, komunitas berbasis keanggotaan, member-based organization yang isinya itu uh, professional designer, uh, professional graphic designer yang memang uh, punya latar belakang studi desain grafis atau dia adalah seorang desainer yang tergabung di satu studio atau dia adalah pemilik studio atau sekelilingnya. Jadi beririsan dengan desainer grafis atau desain grafis dia bisa menjadi member sebenarnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau nyeritain asosiasi atau uh, apa ya, kumpulan gitu pasti kita punya visi, kita punya misi dan sebisa mungkin kita menjaga banget visi dan misi kita itu secara kolektif itu sampai dan berkembang terus gitu kan tujuannya sebenarnya harapan kita dari awal kita pengen bikin ekosistem industri desain grafis di sini itu sehat intinya optimal ideal buat kita tumbuh kembang di sini karena kita tahu lah maksudnya negara kita selalu ada di posisi di mana kita mengejar bukan kita yang dikejar kan jadi kita kalau gimana kita mau kita mau ngejar jauh kalau misalnya kita masih belum sehat dan dan untuk sehat kita ekosistemnya mesti mesti geraknya bersamaan Uh, stakeholder-nya kan ada kita sebagai praktisi, ada pemerintah gitu kan mungkin regulator, ada private sector juga dan terakhir yang paling penting juga adalah uh, bagian de edukasi gitu kan gimana uh, ribuan mahasiswa yang akan lulus setiap tahun ini dari ratusan kampus itu punya kapasitas dan pemahaman yang sama uh, dengan uh, kita gitu. Jadi uh, semua ini saling 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 melengkapi, kira-kira kayak gitu. Nah, harapan kedepannya adalah gimana cara kita bisa bikin identitas visual Indonesia yang kuat, yang ketika orang melihat kita, ketika melihat visual Indonesia, tuh mereka bisa bilang, oh ini tuh Indonesia banget ya, oh ini ini citranya, semangatnya, rasanya tuh Indonesia, dan kita bisa bangga membilang hal seperti itu. Bukan cuma di dalam negeri, tapi juga harapannya di luar negeri pun orang bisa melihat hal seperti itu ke kita. Contohnya di negara-negara ASEAN aja sudah udah banyak yang berkembang. Uh, Singapura bagus banget, uh, Thailand sangat-sangat baik, uh, Vietnam sekarang sudah sudah sangat-sangat bagus. Nah, Indonesia juga uh, kapasitas pelakunya sebenarnya gila banget gitu, kapasitas gila banget dan uh, kalau dukungannya untuk ke arah industri kita juga besar, pasti kita bakal jadi pemain yang frontrunner lah di dunia menurut saya seperti itu. Uh, misinya Adgi itu sebenarnya secara job gitu kan, secara secara apa ya posisi kita tuh ada tiga sebenarnya yang paling paling mendasar itu melindungi melayani dan memajukan member-member kita yang uh, tergabung di kita dan secara besarnya industri desain grafis Indonesia sendiri itu uh, kurang lebih seperti itu ini adalah pengurus-pengurusnya gue ngasih gambaran aja uh, kira-kira orang-orang adalah ini gue mewakili teman-teman gue yang ada di foto di sini ada Mas Rege ada gue sendiri Mas Diri Mbak Ulan Mas Hadi Mas Rici, dan Mas Rama dan kita juga punya ada lima chapter di seluruh Indonesia. Saat ini ada lima, harapannya di tahun-tahun ke depan mungkin kita bisa punya chapter di luar Pulau Jawa juga. Karena nanti mungkin kalau misalnya ada yang penasaran kenapa belum buka di luar Jawa pun, gue coba bisa jelasin sedikit gitu kan. Karena memang buat chapter bukan hal yang mudah, justru harus dipikir, apa, dipikirkan sangat-sangat matang. Sekarang kita ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Malang total kita member ada 1.400 yang aktif 260 kita nggak mengejar sangat-sangat besar juga atau sangat kecil yang paling penting yang aktif ini bisa bergerak bersama karena membership kita kan harus di reactivate setiap tahunnya gitu kan dan banyak yang nggak sadar mereka belum aktif atau sudah sudah mati belum diperpanjang dan seterusnya untuk internasional penting untuk kita punya satu satu apa ya, satu keanggotaan dari ICOD, ya ini International Council of Design, mereka uh, council yang dunia untuk membahasnya itu desain. Jadi kita ngangkat isu bersama apa yang lagi uh, jadi concern di di apa industri desain grafis secara global kita angkat di sini. kayak misalnya beberapa yang selalu bergulir tiap tahun adalah tentang speculative works, misal spec works atau kita bisa bilang pitching. Pitching-nya pitching nggak sehat, mungkin yang sistemnya free pitching itu seperti apa, window shopping, gitu contest, whatever lah, kira-kira hal-hal seperti itu. Itu isu-isu kayak gitu kita majuin di conference internasional setiap tahunnya. Kita bisa berangkat ke luar atau mereka ke sini, kita ada summit meeting setiap tahunnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin ke di konteks subjek yang kelas ini, sesi ini maksud gue, selama setengah jam ke depan gue mungkin akan geser sedikit perspektif adki di konteks uh, apa ya, kegiatan yang ada hubungannya sama proyek langsung kali ya kita di sini bilangnya adhi hub uh, jadi kita pada tahun 2000 uh, uh, correct me if i'm wrong nanti teman-teman kalau ada yang di sini ada anak adhi juga kira-kira 2016 2017 itu kita kayaknya start awal kita membuat namanya adhi hub jadi adhi hub ini adalah Uh, dimana Adi memposisikan uh, asosiasi sebagai hal yang sangat-sangat sentral dan strategis di mana member itu bisa berkesempatan mendapatkan project atau exposure itu langsung dari pemerintah gitu. Jadi entah itu pemerintah pusat di level kementerian atau di level daerah gitu kan, atau sampai di private sektor yang butuhin jasa kita. Nah, uh, di sini Adji perannya sebenarnya menjadi krusial banget ketika kita harus kita harus mensuplai atau mengkurasi nama-nama yang kita kita rasa cocok untuk terlibat dalam satu dua atau tiga kegiatan yang lagi berlangsung gitu ya. Jadi pas pertama-tama pas pertama-tama kita kita bikin yang output kita pertama bukan bukan visual terakhir tapi gimana cara kita bisa ikat sistem Sistem proses bekerjanya gitu, jadi karena kan, uh, let's say, kalau misalnya pemerintah itu punya satu, satu program, misalnya, katakanlah uh, konteksnya apa ya, misalnya satu kementerian ini sedang membutuhkan uh, rebranding dari kementerian mereka, misalnya kayak gitu ya. Terus mereka bisa tiba-tiba bikin uh, open open call design, sayembara terbuka dengan iming-iming hadiah, uh, satu sepeda lipat, satu iPad dan 400 voucher bensin gitu misalnya. Terus mereka open call dan tiba-tiba yang masuk ke call itu let's say ada 4000 entry misalnya. Habis itu 4000 entry ini seperti apa sistem kurasinya nggak ada udah pasti otomatis. Standar visualnya pasti nggak ada juga karena enggak uh, ada back end yang mengerjain hal-hal seperti ini. Jadi Adbi di sini masuk sebagai uh, entitas yang uh, harus ngekurasi betul-betul dulu. Kalau misalnya kita kita butuhnya nggak sampai angka ratusan atau ribuan, buat apa? Mendingan kita benar-benar nge-curate siapa-siapa uh, aja yang layak masuk, nanti gue bisa jelasin uh, kriterianya apa aja, tapi rangkaian proses ini jadi 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 penting banget dan sangat-sangat krusial kalau berkaitan dengan pemerintah gitu karena pasti time constraint udah gitu budget pasti udah di lock udah gitu revisi pasti sifatnya lebih intens lagi deliverablesnya super banyak, super lengkap gitu kan, jadinya uh, penting untuk kita bisa uh, mengcurit uh, desainer siapa yang layak untuk terlibat. Uh, sampai kita mesti uh, kita terjun langsung dalam pembuatan tour dan brief ke desainer, kita meeting dengan dengan mereka, terus kita ngatur timeline itu datang dari ADGI juga, kita ngatur kapan desainer regroup meeting setiap minggunya, kapan desainer harus presentasi pertama, kedua. Dan sampai akhirnya delivery dan segala macam itu kita taruh dalam satu sistem yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Jadi sudah bertahun-tahun kita tetap 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 seperti itu. Tujuannya sebenarnya untuk menghindari potensi spekulatif ya, karena di sini semua yang terlibat dalam kegiatan ad gihab biarkan let's say yang terlibat dalam satu pengerjaan identitas visual itu ada lima desainer yang pasti yang pemenang itu cuma ada satu kan? Apa yang terjadi sama empat lainnya gitu? Kalau misalnya saya berada terbuka, yang menang satu, yang gugur ya sudah thank you aja terima kasih gitu kan? Nah ini disebut spekulatif. Tapi kalau dari ADGI justru kita harus um, ngasih sistem yang benar-benar fair ke semuanya. Dari awal kita sudah bilang ke mereka yang terlibat bahwa guys uh, everyone equal ya, maksudnya uh, semua desainer yang akan sampai presentasi awal itu semua effortnya sama apa yang mereka kerjakan sama. Jadinya semua akan mendapatkan bayaran yang setimpal, kecuali di si pemenang. Jadi si pemenangnya satu mendapatkan nilai A, yang empat sisanya yang tidak lolos itu mendapatkan harga yang setimpal dari pemenang yang terpilih. itu Jadi kita bilang, kita harus ngasih fairness ke semuanya. Jadi yang kalah atau yang menang akan dapat ganjaran setimpal. Kira-kira kayak gini. Ini yang ngebuat ini yang ngebuat sistem kita jadi sangat-sangat terbuka. Jadi sangat-sangat fair ke semuanya, dan uh, sepertinya sekarang jadi mulai diperbincangkan untuk jadi ini ya percontohan juga ya sistem ini. Uh, ada plus minusnya, tapi gue yakin lebih banyak plusnya untuk 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 ekosistem ke depan sih sebenarnya. Nah uh, ini tahapan-tahapan tahapan-tahapan pengerjaannya. Uh, kenapa gue bawa ini di awal? Karena setelah slide ini gue akan ngasih lihat uh, berbagai hal yang sudah kita kerjakan. Jadi konteksnya kebayang dulu. Yang pertama, kurasi kita adalah masuk di submisi portfolio. Portfolio jadi hal yang sangat-sangat kita concern, selain jam terbangnya desainer. Ya, kalau misalnya, let's say kita nggak mungkin melibatkan desainer yang baru bekerja selama, misalnya, satu tahun, dua tahun, tiga tahun bekerja, karena kita butuh kedewasaan dalam menangkap brief, kedewasaan dalam bersikap ketika melihat sesuatu hal yang negatif dan segala macam. Jadi, kedewasaan desainer kita pentingkan. Setelah itu, ada portfolio kita lihat. Nah, seperti apa perjalanan portfolio dia setiap tahunnya? Lalu, uh, referensi dari orang lain mungkin setelah itu kita kurasi yang masuk. Setelah yang masuk kurasi, kita akan ada tahap kita briefing langsung ke desainer yang sudah kita tentukan. Uh, biasanya, kita melempar ini ke semua chapter kita, dan masing-masing chapter itu kita perbolehkan untuk memasukkan 2 sampai tiga nama, katakanlah gitu ya. Jadi dari Bandung ada tiga nama, Jakarta tiga nama. Setelah itu dari di pusat kita akan kurasi langsung. Setelah lolos kurasi kita adakan briefing. Nah briefing ini sifatnya udah langsung teknis ya. Jadi kita akan sampaikan timeline seperti apa. Kita kasih lihat apakah benar-benar cepat -benar atau sangat-sangat lowong, jadi mereka harus tahu juga di depan seperti apa dan ekspektasi, ekspektasi kita seperti apa nih ke mereka, levelnya kayak gimana untuk proyeknya, Kalau high end, pro, high end project, high level project seperti apa dan segala macam, langsung kita juga sampaikan tornya kayak gimana dan list of deliverablesnya apa aja. Jadi benar-benar kita harapin di tahap briefing ini komplit semuanya. Jadi ketika ada desainer yang kita setelah kita lempar briefing mereka bilang, "Aduh." Uh, ya, yes, gua kayaknya agak sedikit berat nih kalau tampilannya kayak gini. Gue boleh nggak? Gue pikir-pikir dulu. Mungkin kalau ada next uh, opportunity, gue mau join deh. Kalau sekarang kayaknya gila men, nggak mungkin banget. It's oke. Okay. Jadi kita benar-benar jagain banget orang yang udah masuk ke dalam project ini tuh benar-benar bisa deliver apa yang kita butuh. Bukan cuma sampai di tahap visual depan ya, tapi sampai finish line tuh benar-benar nggak nggak harus flawless banget gitu jadi ekspektasi emang cukup cukup besar sih lalu masuk mereka ke pengembangan konsep desain mereka berlima katakanlah berlima ya mereka berlima ini langsung konsep designing segala macam produksi mereka presentasi setelah presentasi mereka akan ada yang namanya desainer terpilih katakanlah kalau proyeknya itu logo hut ri atau logo g20 yang terakhir gitu ya pemenang ini ada satu nama yang langsung dipilih oleh presiden jadi di sini ADGI itu tidak memberi penilaian yang sifatnya uh, mutlak. Jadi ADGI sifatnya adalah rekomendasi uh, dari lima desain yang sudah kita pilih. Kita akan berikan rekomendasi kita, katakanlah tiga rekomendasi dari kita, tapi lima limanya nya dibawa ke presiden sebagai apa? Selalu uh, beliau yang uh, menjadi pemilih utama yang tidak boleh terganggu gitu ya. Mutlak keputusannya, tapi dari rekomendasi adgi itu selalu bisa ngasih e, narasi baru sih ke presiden. Logo hut RI kita kasih tiga, tiga rekomendasi kita, e, beliau memilih itu kan dan seterusnya seperti itu. Setelah sepilih satu, hampir selalu ada e, perubahan, walaupun sifatnya minor. E, revisi mungkin ada di tagline, revisi mungkin ada di e, bentuk, mungkin bentuknya juga sifatnya nggak major ya, mungkin tebal tipis atau komposisi atau konfigurasi aja, kira-kira seperti itu. Dari situ, desainer harus menyelesaikan juga untuk implementasi. Kita tahu lah, kalau levelnya proyek yang dengan uh, pemerintah, pasti butuh asetnya itu yang benar-benar super banyak gitu kan. Kita jaga banget implementasinya tetap tetap bisa diproduksi ulang sama orang lain, uh, tapi tetap terjaga gitu. Dan uh, panduannya harus jelas banget. Maka selanjutnya kita punya uh, kita sisihin waktu sekitar dua minggu untuk desainer itu membangun GSM. Nah, di sini yang level yang lumayan sangat rumit sih sebenarnya, karena kita diharuskan untuk bisa ngebrief stakeholder di entah kementerian atau lembaga pemerintahan, gitu ya, untuk mereka bisa memahami bagaimana aturan main dari GSM ini. Kira-kira seperti itu, sampai akhirnya desain itu menjadi final. Nah, kalau teman-teman lihat dari poin 1 sampai 9, walaupun banyak turunan-turunan lainnya. Dan, dan apa yang ada di sini itu sebenarnya di luar dari regroup kita hampir setiap minggu dengan desainer. Jadi desainer itu akan punya internal review dengan AGI itu weekly. Kalau misalnya weekly itu yang apa weekly itu yang resmi dari AGI, tapi yang sifatnya casual itu bisa daily kalau mereka mau update ke kita. Dari seluruh poin ini sebenarnya cuma berlangsung dalam waktu ada yang cuma sebulan. Ini semua harus selesai ada yang gue skenario dua bulan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama logo 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 yang identitas yang Adi bikin itu nggak pernah ada yang lebih dari dua bulan. Jadi apa ya it's very uh, apa ya demanding sih untuk waktu dan tenaga gitu kan dan pikiran ketika ngerjain project-project yang skala yang seperti ini. Nah, ini salah satu contoh. Uh, sorry gue minum bentar. Ini salah satu contoh awal kita bikin adgihab sebenarnya ketika momennya Backdraft waktu itu muncul pertama kali dan Backdraft itu pas muncul mereka belum punya identitas apapun sama sekali dan otomatis waktu itu karena adgi dekat dengan mereka juga eh, kita lah yang membuat eh, sistem itu eh, desainer adalah waktu itu Eric Wijaya. gitu kan kita, kita minta dia untuk untuk develop sampai eh, segala macam gitu jadi ini adalah salah satu eh, adgi pertama kita dalam proyek pemerintah setelah ini lumayan terbuka banyak hal. Ini waktu itu kita bikin dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, kalau gue nggak salah. Ini Frankfurt Book Fair, di mana Indonesia jadi uh, guest of honor waktu itu. Untuk di sana, dan kita bikin seluruh sistem uh, aplikasinya. Dari identitas, dari uh, digital uh, digital things, semuanya digital needs-nya, semuanya kita bikin, website, uh, e-catalog, everything, sampai on location itu kita juga kerjasama dengan mereka kita bikin instalasi, kita bikin uh, environmental design, everything uh, sampai di uh, Frankfurtnya pun on every side road pas lagi saat uh, acara itu berlangsung uh, semua orang tuh bisa melihat Indonesia dalam konteks kita sebenarnya jadi Indonesia yang berbeda bukan Indonesia yang merah putih ya tapi ini Indonesia yang hitam putih gitu kan jadi uh, It's a different kind of Indonesia gitu sebenarnya. Karena kita waktu itu percaya Indonesia itu bukan merah dan putih. Merah putih kan bendera aja. Tapi rasa semangat, uh, terus apa ya, rasa semangatnya Indonesia tuh bukan hanya di warna, tapi di hal-hal kecil seperti ini gitu. Jadi uh, inilah yang membuat Project ini waktu itu jadi sangat-sangat uh, seru banget ya. Dan gue terlibat langsung kebetulan di sini. Uh, terus ada Jack Linko. Jack Linko ini mungkin teman-teman pernah lihat. Neka nah, MRT atau naik Busway. Jaklingko salah satu adhyab kita dengan uh, pemprov uh, DKI. Uh, apa uh, salah satu proyek awal kita dengan pemprov yang Alhamdulillah sukses banget sampai per hari ini masih rapih dipakai dan uh, apa uh, terbukti uh, berhasil waktu itu ya. Dan yang salah satu yang yang perannya besar banget di adhyab saat itu adalah di tahun setelahnya yaitu Asian Games. Waktu itu Asian Games sudah bergulir eh, narasinya seperti apa tapi banyak resistance dari pelaku ya entah karena di level bentuk atau narasi yang nggak tepat atau atau di maskot yang nggak tepat banyak lah intinya banyak sekali yang eh, kurang sepakat itu kontranya banyak akhirnya Asian Games membentuk satu komite waktu itu komite untuk eh, desainnya mereka seperti apa dan kerjasama dengan Atgi untuk uh, mengkurasi desainer dan mensupervisi sampai selesai dan waktu itu uh, Mas Jefferson itu jadi fit Studio yang menjadi pemenang gitu kan uh, prosesnya sangat sangat panjang tapi ketika kita ngelihat pada saat empat tahun lalu itu benar-benar uh, festif banget dan kita bangga banget sih ngelihatnya jadi everything itu sesuai dengan apa yang kita kita rencanakan gitu lalu ada presidensi Indonesia G20 ini di tahun-tahun lalu mungkin kalau di hari ini teman-teman yang di Jakarta gitu kan itu bisa ngelihat di jalan protokol terutama ya itu mungkin udah bosen ngelihat hal seperti ini gitu kan kayak tapi ini kesempatan kita yang mungkin belum tentu datang lagi sih karena G20 kan circlenya apa cycle-nya mungkin 20 tahun lagi kita berkesempatan untuk membuat identitas seperti ini jadi Uh, uh, this is one of uh, one of the greatest uh, project juga yang kita pernah execute sih karena waktu itu juga uh, atgi masuk dalam status urgent jadi uh, Kemlu dan presiden sudah mempunyai beberapa banking uh, visual tapi turns out sampai Hamin dua bulan itu nggak ada satupun yang lolos di matanya Pak Jokowi saat itulah Kemlu kontak. Uh, uh, dengan AG dan kita diminta untuk untuk uh, from scratch kita masuk lagi ke mereka dan kita bikin kita langsung uh, tap in ke sistem kita yang gue jelaskan tadi di awal dan akhirnya uh, bonus sampai per hari ini masih berlangsung di acara puncak nanti di bulan November ya kira-kira seperti ini ini Mas Seto dari satu kolektif member Jakarta kita yang yang come up sama uh, identitinya uh, full versionnya teman-teman bisa lihat di apa Instagram atau dimanapun ya, uh, gue cuma ngasih lihat sekelibat-sekelibat uh, aja. Lalu di apa uh, Kementerian Perdagangan, juga kita di dua tahun lalu, itu start untuk ngedevelop uh, narasi baru buat mereka. Kebetulan yang memenangkan juga adalah uh, Mawarit Rolansyah, uh, kita panggil Abang, dia dari 7 8 Studio uh, develop seluruh seluruh aset dari kementerian ini juga sangat-sangat uh, sangat sangat apa ya uh, sulit buat itu kondisinya karena di saat kita lagi mengerjakan uh, ada reshuffle kabinet dan salah satu yang kena reshuffle adalah menterinya dari menteri perdagangan. Jadi uh, kita ngalamin banget tuh uh, proses transisi yang sangat-sangat hektik di mana kita kurang lebih satu tahun kita harus meneman, nemenin project ini biar dia tetap dipakai dan dia nggak mundur ke belakang lagi, gitu kan? Dia nggak, dia tadi insist pakai yang lama atau seperti apa? Kita setahun kali ini kurang lebih, ngedampingin mereka untuk convincing bahwa hal ini harus harus bergulir, gitu kan? Karena karena nggak boleh nggak kita nggak boleh mundur ke belakang harus maju ke depan dan akhirnya uh, mereka launching dan kita sangat sangat lega banget. Uh, ini salah satu yang terbaru juga di Kementerian Koperasi UKM Pak Teten. Mas Leo dan Mas Vicky Sartari waktu itu uh, menginginkan perubahan di wajahnya Kemenkop, gitu kan dengan seluruh narasi yang mereka ada, mereka lagi bikin, mereka lagi gaungin tentang kooperasi tentang SMI, uh, mereka mau bawa Kemenkopnya narasinya berbeda dari yang sebelumnya, gitu kan. Uh, jadi kita di dan kita langsung, as always kita langsung tap in ke sistem yang tadi gue paparin di awal. Tidak berubah sistemnya yang yang lolos adalah Mas Bimanurin dari Wanara Studio dari Ati Bandung. Uh, the whole identity-nya bisa dilihat juga sih di, di apa, Instagramnya Wanara mungkin ya bisa lihat di sana langsung. Uh, uh, ini uh, seru banget karena sampai per hari ini mereka mereka masih masih menggunakan identitas uh, seperti yang kita ekspektasiin. Jadi sangat sangat happy. Uh, dan ini yang terakhir kalau di levelnya apa uh, kenegaraan mungkin ya teman-teman udah lihat lah pasti setiap tahunnya <tuh> pro kontranya sangat besar uh, diskusinya macam-macam tapi ini selalu hadir dan selalu jadi hal yang ditunggu gitu kan mulai dari 71, 72 sampai sekarang 77 uh, Adgi selalu uh, selalu punya apa ya selalu diminta untuk membuat uh, narasi tahunan gitu kan kemana uh, arah kita Uh, message apa yang mau dibawa ke level uh, masyarakat dari yang di pusat sampai masyarakat yang mungkin di daerah yang jauh dari ibu kota gitu. Jadi benar-benar uh, Loghut ini jadi apa ya? Uh, jadi uh, hal yang ditunggu-tunggu karena bukan hanya dalam konteks desain aja, tapi uh, penciptaan ekonomi, ngegerakin ekonomi di daerah ini besar sekali karena kalau teman-teman bayangin dalam satu bentuk logo. Kalau misalnya tiba-tiba di daerah misalnya misalnya di Karangasem gitu misalnya ada satu UKM yang mengerjakan spanduk, mereka bisa hidup besar banget dari mereka punya logo ini. Jadi ketika logo ini launching, banyak banget yang sudah nunggu-nunggu hal ini karena mereka bisa produksi banyak hal dan di sinilah muncul akhirnya roda ekonomi yang baru gitu kan akhirnya jadi menarik banget. Dan kita lagi mencoba juga untuk sama Kemenpar sama kemen kita lagi coba untuk menghitung kira-kira berapa sih sebenarnya dampak langsungnya untuk ekonomi dari sebuah logo ini karena pasti besar banget tapi kita belum pernah menghitung hal itu dan mungkin kita akan coba kali ke arah sana dan ini adalah yang paling terbaru yang 77 kita baru launching berapa hari yang lalu di tanggal 17 dari studio work io terpilih dengan seluruh pendekatannya yang kita udah lihat semuanya ya. Uh, hampir nggak pernah berbeda. Uh, setiap tahunnya Adgi selalu mempresentasikan hal ini ke kementerian dan Pak Presiden. Uh, Teman-teman desainer pun selalu akhirnya kita ajak untuk mereka bisa presentasi langsung ke mereka, walaupun online. Uh, mereka online, tapi Adgi hadir secara offline. Uh, tapi kita ngasih kita ngasih kesempatan untuk mereka bisa bernarasi langsung ke. Uh, presiden atau Menteri itu sebenarnya walaupun waktunya waktu presentasi itu sangat sangat sempit uh, di rundown pun Agi mengatur gimana caranya uh, setiap desainer itu punya kesempatan uh, ada tapi dengan waktu yang harus harus sangat sangat padat ya uh, untuk logo hood waktu mereka cuma tujuh menit presentasi dari sekian bulan mereka kerja saatnya mereka convincing orang hanya dalam tujuh menit jadi bayangin berapa, berapa intensnya 7 tujuh menit itu mereka harus berlatih sama kita ya jadi kira-kira gitu tuh lumayan lalu untuk proyek yang scale lebih lebih luas lebih nasional itu kita ada beberapa di sini gua kasih contoh dua dua proyek yang kita rasa menarik ya buat kita bahas nanti yang pertama adalah proyek indikasi geografis sama Backcraft waktu itu. Kita merancang ulang kemasan produk indikasi geografis. Ini adalah indikasi geografis itu adalah produk yang hanya bisa lahir, hanya bisa tumbuh itu di daerah tertentu. Kenapa gitu? Kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya kopi misalnya, kopi Bajawa. Kopi Bajawa tuh lahir karena tanah mereka seperti itu, sekian meter dari permukaan laut di situ dengan kandungan Mineralnya, tanahnya seperti itu, akhirnya muncul jadi kopi bajawa, atau misalnya dari kayu Jepara. Gitu, misalnya, itu juga indikasi geografis, atau kalau luar negeri, misalnya, silah parma hem, gitu, cuma dari parma aja. Nah, kita di Indonesia tuh punya sekian banyak produk yang terdaftar menjadi indikasi geografis, gitu. Dah, kita waktu itu diminta oleh Bekraf untuk membuat program pendampingan ke pelakunya langsung, dan kita melancang kira-kira 36 produk mulai dari kue apa susu kuda liar waktu itu di Toraja, terus kita ada waktu itu ada apa beras kerayan ada di Kalimantan, kita ada salak, kita ada carica di Dieng dan kita semua kita apa kita benar-benar datang ke lokasinya langsung, jadi kita ngirim desainer kita ke seluruh penjuru Indonesia yang kadang-kadang kayak misalnya salah satu contoh di beras Adan yang di Kalimantan mereka setelah melalui perjalanan laut pesawat yang melelahkan banget karena pesawatnya bukan pesawat yang komersial eh habis itu mereka harus naik motor ke pedalamannya sekitar 3 atau 4 jam baru mereka sampai ke lokasi jadi benar-benar beberapa daerah memang pedalaman sekali gitu dan akhirnya kita memang harus membuat desainer selama tiga hari di sana mereka studi Uh, mereka studi langsung, mereka bikin catatan, notes, sampai akhirnya mereka pulang lagi ke kota masing-masing dan mereka menggarap proyek tersebut. gitu. Jadi kita pendampingan ke seluruh desainernya, kita nemenin satu-satu mereka pergi, dan kita nemenin sampai akhirnya ini barang diproduksi dan waktu itu uh, kita pamerkan juga sebenarnya. Uh, jadi harapannya ini jadi booster sih untuk untuk pelakunya waktu itu untuk mereka berpikir bahwa Ketika mereka, let's say mereka membuat cengkeh gitu. Nah cengkeh ini sebelum dikemas seperti hal ini, mereka cenderung menjualnya sebagai hal yang gelondongan gitu. Jadi misalnya sekilo, kilo, 2 kilo, satu kuintal gitu ya sudah selesai gitu kan. Tapi mereka nggak sadar ada potensi komersilnya sebenarnya di produk-produk mereka. Ketika udah disematkan identitas, disematkan brand, nilainya pun akan berbeda gitu dan kita kasih pemahaman ke mereka dan ada yang sampai sekarang masih berlangsung ada yang tentunya gugur ya tapi nggak e, apa-apa yang penting semangatnya tetap ada mereka memahami potensi kedepannya seperti apa kira-kira kayak gitu jadi e, banyak banget sih ada Mete Kubu di Bali ini cengkeh dari Minahasa dan klien tuh beras gula peraga kolon kolon Progo kopi kita banyak banget lah kopi itu e, ada Sulawesi ada di Jawa ada Sumatera ada pala waktu itu juga ngerjain pala macam-macam banget daerahnya kira-kira seperti itu untuk indikasi grafis. nah yang terakhir ini adalah salah satu proyek yang kita rasa secara skala itu besar banget gitu kan karena kita main number saya gede nama proyek itu bedakan beda, beda desain kemasan kuliner nusantara dari Kemenparekraf oh nah, kita ngerancang ulang uh, sekitar sekitar 175 UMKM eh uh, di 10 daerah kurang lebih ya. Uh, yang pesertanya di yang kita libatkan itu lebih dari 100 kurang lebih total pengerjaan untuk masing-masing brand itu hanya 3 minggu total program kita setahun. Jadi 175 ini terbagi menjadi 7 batch. Jadi setiap batch 25 uh, brand. Jadi 25, setelah itu langsung ke 25, langsung 25, langsung 25, nggak putus, sampai akhirnya setelah tahun berjalan, uh, satu brand itu hanya dikasih waktu kita kasih waktu desainer itu ngerjain dari scratch sampai mereka tercetak itu cuma tiga minggu nah di sini balik lagi kita kasih pemahaman ke desainer bahwa uh, kita harus bisa kerja juga efisien dan efektif gitu ya jadi ketika kita memang waktunya bertanya ke si klien Pertanyaan yang kita ajukan harus pertanyaan yang benar sehingga kita dapatin jawaban yang juga yang kita uh, bisa berfungsi buat kita gitu kan. Jadi tiga minggu ini nggak ada yang terbuang sia-sia dan akhirnya turns out outputnya luar biasa. Akhirnya setelah kita berjalan sekian batch uh, bedakan nih. Jadi salah satu program uh, salah satu dari tiga program unggulan karena mereka Kraft, yang dibawa sampai detik ini gitu ke mereka. Walaupun per hari ini kita sudah nggak kerja sama lagi tapi tujuh batch kita di awalnya jadi tujuh batch yang jadi uh, fondasi awal brand ini bakal 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 keluar gitu. Tantangannya waktu itu gimana cara kita bisa mempertahankan kualitas sih? Karena eh, apa ya potensi untuk mau nggak adgi untuk ngerjain, jangan cuma 25 UKM dong, dikit banget. Jangan cuma 100, dikit banget. Ini deh kontraknya kalau gitu gimana kalau dibikinnya 20 ribu UKM mau nggak adgi? Nah jadi eh, ya tentu aja kita berpikir kan kita kalkulasi. Uh, yang kita kejar apa? Yang kita kejar sekedar, dalam tanda kutip ya, sekedar desain aja atau kita mau bawa dampak ke UMKM ya. Kalau kita mau bawa dampak dan kita tahu standar kita di mana, kita nggak ngomongin numbers lagi akhirnya. Kita kita ngomongin benar-benar cara kita uh, prosesnya nggak boleh bergeser, kita benar-benar ngekurasi desain yang terlibat itu siapa aja. Uh, dan akhirnya uh, kita punya keterbatasan akhirnya di tenaga gitu dan kita nggak mungkin bisa mensuplai semuanya kalau kita mau tetap nyentuh di standar yang kita punya ini contoh-contohnya waktu itu uh, di sebelah kiri itu ada ada WhatsApp grup ya kalau gua nggak salah itu di satu kegiatan bedakan tuh di pengurus adgi yang pusat itu gue punya 40-an grup untuk dibedakan jadi hidup gue untuk sekian lama tuh benar-benar uh, Uh, untuk program ini banget gitu uh, intens banget kita mengerjakan karena yang teman-teman lihat nih di gambar ini di depan ini yang mereka tampilan pertama kali pas mereka ikutan ikutan project Mas saya udah punya kemasan loh seperti ini kemasannya gitu Mas ini produk saya misalnya uh, apa donat donatnya gimana itu yang sebelah sana gitu uh, jadi desainer itu dikasihnya hal seperti ini dan dalam waktu tiga minggu mereka harus menyelesaikan uh, narasinya, desainnya, gambar kerja untuk produksi, dan seluruhnya. Uh, jadi, bayangin aja, tiga minggu mereka harus bisa mendeliver hal itu semuanya gitu kan. Tapi bisa atau nggak ternyata, uh, bisa gitu. Jadi, dari yang sebelah kiri, ini ini gue tanpa, gue tahu sih ini, gue nggak ngasih konteks bekerjanya, tapi harusnya kebayang lah ya. Dari yang sebelah kiri mereka punya, ini namanya jago rendang. Uh, mereka produksi rendang rumahan, udah pasti rasa nggak usah ditanya, nggak pasti enak banget gitu kan. habis itu, tapi ya ketika mereka datang pertama kali, pas di pembinaan, ini yang mereka bawa, mereka udah punya logo, mereka punya kemasan yang seperti ini, terus uh, ibunya uh, nanya gimana caranya saya bisa naik kelas gitu kan, uh, segala macam lah intinya. Jadi desainernya buat itu uh, long story short menjadi hal yang sebelah kanan. Uh, nanti mungkin, kalau ada kesempatan lain, gue bisa ngasih lihat lah perjalanan desainnya seperti apa. Jauh banget, sebenarnya. Uh, jadi, kita ngasih lihat ke mereka bahwa uh, beberapa perubahan pasti di, harus dilakukan, termasuk dari uh, standarisasi tampilan gitu kan, uh, logonya harus seperti apa, terus uh, masalah warna, masalah uh, pemaknaan ulang terhadap produk mereka terus masalah besaran dimensi, dan terakhir masalah mereka apakah mereka bersedia untuk menaikkan harga karena nilai nilainya itu sudah pasti bertambah gitu kan jadi banyak hal yang akhirnya kita 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 apa kita mau kita kasih kasih pandangan baru ke mereka gitu kan sama seperti sebelah kiri ke sebelah kanan gitu kan kita ngasih narasi yang baru ke mereka walaupun di konteks yang ini si pelakunya bersikeras bahwa mas saya nggak mungkin berubah dari pouch ke yang lain karena saya sudah punya rekanan nggak masalah kita tahu batasan-batasan di mana designer harus bisa bekerja dengan batasan-batasan itu gitu ya kira-kira seperti itu atau ada lagi yang kasusnya malah mereka nggak punya kemasan sama sekali at all mereka cuma punya kantong kresek gitu mas saya punya bakmi rumahan tapi nggak punya apa-apa. Yang mereka punya cuma kemasan kantong resek, tapi di kantong reseknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plastik yang ada di... Eh, ada 10 plastik lah yang ada di dalam satu kemasan gabungan di sini nih, kira-kira kantong gini doang. Jadi... Eh, Gimana desainernya bisa ngerespon hal ini gitu kan? Kita butuh kedewasaan juga gitu dengan tidak memberatkan mereka dalam level produksi, eh, tidak memberatkan ketika mana harus bikin ulang dan memudahkan konsumen mereka untuk 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 menikmati gitu ya jadi kira-kira akhirnya ya keluarlah solusi-solusi yang menurut kita brilian banget gitu ini salah satu yang terbaik juga sih kurang lebih seperti itu tapi nggak cuma makanan ya ada juga barang-barang yang sifatnya fashion atau kain atau tenun atau segala macam lah intinya berbau dengan apparel Uh, waktu itu ini juga ada di Toba waktu itu kalau gue nggak salah deh uh, apa uh, ini Erik Papande mereka nggak punya apapun sama sekali hanya punya hanya punya balik lagi hanya punya kantong gitu kan hanya punya kantong dan punya nama gitu tapi mereka nggak punya identitas apapun dan akhirnya waktu itu member kita juga uh, membuat hal seperti ini solusinya dari dari nya dari stiker di atasnya sampai mereka ngitung satu kali harga produksi itu harus bisa di bawah 5.000 atau 10.000 perak. Jadi everything yang teman-teman lihat di sini itu nggak boleh lebih dari 5.000 atau 10.000 10, 10 ribu perak. Di situ batasan kita. Kita nggak boleh membebankan si UMKM justru dengan desain yang bagus kalau bisa tetap diproduksi dengan kos yang sangat-sangat murah gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi yang ada di depan sini nggak, nggak lebih dari 10.000 perak. Padahal kalau kain dia tadinya dijual cuma 100.000 ribu, ketika punya hal yang ada di depan layar ini, dia bisa naik menjadi 350.000 ribu. Kira-kira gitu ya, kalau masuk kiraan -kira Indonesia. Ya sebenarnya bisa-bisa aja dong, kenapa enggak? Karena narasinya sudah muncul. Standar visualnya sudah di situ. gitu kan Jadinya kita ngasih pemahaman baru ke pelaku MKM bahwa uh, desain itu bisa desain itu bisa merubah banyak hal. Narasi yang baik itu uh, bisa merubah banyak hal, bisa mendapatkan nilai-nilai baru. gitu kan Akhirnya potensi ekonomi pasti berkembang. Nah, dari situ, kita ngasih pemahaman ke mereka. Nah, uh, ya, terus selebihnya, ya, program-program dari Adgi di pusat dan di chapter banyak banget lah. Kalau misalnya di luar dari yang tadi, tadi ya, uh, kita pernah bikin type TDC, Club pameran uh, yang ke-62 di tahun 2019. Waktu itu, dan waktu itu sempat dapat award, one of the best exhibition juga. Terus, kita aktif di beberapa kegiatan apa Design Week ya salah satu di semenjak Design Week kita terlibat Di di sik, sik Graphic Design kita terlibat langsung sebagai board juga di sana di Interno Design District kita terlibat setiap tahunnya kita di Aspak juga Asia Student Package mungkin teman-teman ada yang tahu juga itu kita uh, Aspak waktu itu memang uh, terlibat dari Adi juga langsung dari kita terus selama pandemi kita bikin gerakan masker untuk Indonesia kita bikin selalu rutin bikin classroom Uh, apa ya kelas-kelas yang uh, sifatnya sangat-sangat spesifik pembahasannya outputnya clear uh, berbayar tapi uh, sesuai dengan output apa yang dihasilin nusun kita akan bikin classroom juga kalau kerja sama dengan satu entitas baru uh, harusnya akan kita lempar ke publik kira-kira minggu depan kali ya uh, lalu kita juga pernah pas lagi pandemi itu kita nyalurin bantuan langsung tunai ke desainer uh, kita waktu itu mem kita uh, menyalurkan ke 262 desainer yang masuk ke dalam list kita, kita transfer langsung tuh waktu itu gue inget banget tuh uh, gue dan Rege menjadi teller bank selama beberapa hari karena kita pakai token dan apa m banking kita transfer satu satu ke satu satu rekening uh, pas lagi pandemi awal karena uh, kalau lihat di bawahnya ada sensus design, itu selama sensus orang-orang yang mengisi itu banyak banget yang terdampak secara finansial dan mereka crash banget gitu ada yang nggak bisa bayar kosan ada yang nggak bisa transfer ke ibunya ada yang sakit dan segala macam lah jadi kita rasa kita harus ada peran langsung ya di situ ya bukan besar atau kecil yang angka yang kita transfer tapi kita ngelihat feedback setelah itu banyak banget yang nge dm kita nge-WhatsApp langsung atau apa kirim email mereka saya thank you mas, makasih banyak ya sudah terbantukan bla 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 dan itu menyentuh banget sih buat kita waktu itu. Ada sensus desain juga waktu itu karena kita respon kita pas pandemi waktu itu apa yang kita pengen tahu apa yang industri rasain dan seperti apa keadaannya pada saat itu. Lalu di pusat dan di apa di chapter ada series of, apa series of talk show juga kalau di Jakarta chat chat namanya kita kemarin. Tanggal 18 baru bikin chat lagi uh, di Jakarta uh, kemarin uh, di luar ekspektasi ada sekitar 190 orang yang hadir uh, offline di Seven Speed Coffee Panglima Polim uh, semoga kedepannya kita bakal bikin rutin lagi untuk chatnya harapannya kan dua minggu sekali tapi semoga paling lama pun sebulan sekali dan kalau teman-teman mau datang Silahkan pantau aja Instagramnya Atgi Jakarta. Jongjonan ada di Bandung, Kumpul Obek itu ada di Malang, Serawung itu di Jogja, dan Chatcube itu ada di Surabaya. Dan uh, disinilah uh, corong-corongnya Atgi sebenarnya di level komunitas itu ada di chapter. Jadi kalau di Atgi Pusat memang kita fokus di sifatnya yang lebih strategis. Uh, tapi kalau di chapter, uh, itu memang bergeraknya menjadi amplifier kita untuk kegiatan dan mencari potensi-potensi baru sebenarnya dari member-member kita terutama gitu kan apa yang bisa kita libatkan barang mereka kegiatan apa yang kita bisa support dan apapun itu sih sebenarnya jadi gerakan-gerakan komunitas gini yang sebenarnya buat kita tuh jadi hal yang jadi hal yang seru gitu nggak boleh hilang apalagi sekarang kondisinya udah bounce back kayak kita ya jadi ekspektasi kita sih akan lebih sering lagi hal, -hal seperti ini kira-kira gitu gue mungkin ngambil belas menit lebih panjang daripada timeline, lain tapi semoga nggak terlalu draggy. Thank you. Wow. Thank you Dias for sharing. Thank you. Apa? Thank you chat. Lengkap <laughs> banget ya dari awal dari apa type of project tadi yang di sharing dari skala hmm. apa ya nasional ya sampai ke yang terakhir itu mungkin yang sempat uh, lu sharing juga nih pas kita ngobrol di awal ya. Menarik banget itu bisa sampai ke UMKM dan itu hasilnya sih beda ah. banget ya. kayak like. Iya jadi beneran sih um, yeah. value ya uh, persif value ya jadi bener-bener berubah yeah. kan? hanya hanya karena mm -hmm. ya narasi dan desain yang yang tepat gitu. Nah yeah. um, kalau mau bahas ini sih kayak uh, mungkin sebelum menjawab ini ada teman-teman ada tiga. Eh. Kalau ada lagi boleh ditaruh dulu di kolom Q&A. Nah, gue mau mm -hmm. nanya sih kayak um, tantangan terbesar tuh apa sih? Karena ini kan yang kita tahu ya, uh, government hmm, apa ya, susah lah ya gitu. Iya ya, susah diajak uh, kerjasama gitu dan mungkin tipikal kayak inilah. Apa kita men, ya persepsi lah ya persepsi yang terjadi di masyarakat. Oh, government ini kayak begini gitu kayak uh, banyak uh, susah lah kerja barengnya terus kayak. Uh, Tantangan apa sih biasanya yang yang kalian hadapi gitu ketika mungkin yang awal-awal kali ya dan uh -huh. ada yang yang paling lu inget apa sih kayak oh ini kesusahannya ini nih. dan akhirnya yeah, yeah. Oh, kami gimana gitu uh -huh. sebenarnya susahnya itu mungkin pas di tahap awal kita masih set ekspektasi kita tinggi kali ya jadi menurut uh -huh. gue ketika kita ngasih ekspektasi kita tinggi ke proyek dengan pemerintah, di situ kita ngerasa kita bakal nggak deliver. Jadi kalau kita udah hmm. tahu cara mereka bermain, kita udah tahu cara bahasa mereka, itu harusnya kita nggak punya, nggak nggak, nggak terlalu itu sih apa eh, nggak terlalu bermasalah sih sebenarnya, karena mereka itu pemerintah sebenarnya tipe yang sangat sangat straightforward. Mereka udah tahu hmm. banget, mereka harus selesai ini baik kapan. Kalau kita konteksnya kecil ya proyek itu misalnya mereka udah tahu nih gue butuh ini launching tanggal sekian gitu jadi ya lu mesti fulfill di tanggal sekian kalau kita udah tahu misalnya 12 September itu mereka butuh launching itu hmm. berarti bukan tanggal 12 ya berarti mungkin tanggal 2, nanti nggak lo <laughs> jadi nggak jadi di situ kita tahu maksudnya kita di hati sendiri karena kita yang membuat timeline ke mereka hmm. dan kita dan kita kan bukan eksklusif ya Adgi ya. Jadi Adgi itu kita nggak berarti wajib untuk menerima seluruh proyek yang datang ke kita kan. Jadi kita tetap harus bisa memilah milih mana yang tepat untuk member kita, mana yang tepat narasi yang bisa kita bangun, mana yang menurut kita tuh kurang pas gitu. Jadi nggak hmm. uh, ada kewajiban untuk kita menerima semua hal yang kita rasa nggak pas gitu. Kalau misalnya hmm. say, beberapa Project yang datang ke kita juga sempat kita bukan nggak gubris uh, kita, kita tetap, tetap 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 apa, tetap ber uh, ini ya, tetap apa, tetap komunikasi. Tapi ada part-part yang misalnya saya maunya tetap ada sayembara. Saya yang hmm. luasnya gitu, open callnya kita nggak bisa kita bilang. Habis hmm. uh, itu ada juga yang bilang saya mau timeline-nya seperti ini, kita bilang maaf kita nggak bisa. Uh, tapi bukan bilang nggak bisa in the first meeting ya. Kita ada correspondence yang kita bikin panjang lah. Tapi ketika Indian akhirnya kita tahu state projectnya bahwa mereka terlalu memaksakan dan kita nggak ngelihat itu sehat di proses desainer, kita hmm. pasti menolak secara halus. Itu pasti nggak mungkin enggak. Terus, misalnya kesanggupan mereka untuk masalah administrasi juga itu selalu kita tekan di awal. Gitu, kalau hmm. mereka nggak jelas, tanda kutip, kita pasti langsung uh, tolak. Gitu, jadi kita nggak mau desainer sudah bekerja dan mereka nggak dapetin uh, bayaran dengan termin yang sudah kita bikin. Hmm. Gitu, jadi kita benar-benar jagain banget prosesnya. Once kita ngerasa itu visi, enggak sih, Men? Gitu, hmm. jadi hmm. kita harus paham juga secara... secara apa uh, karakter proyeknya seperti apa gitu. Jadi kira-kira gitu sih. Iya, sih, Nah, tentang kayak tadi saya Embara itu biasanya kenapa sih mereka suka banget? Maksudnya um, kan nih belakangan beberapa minggu yang lalu ya, kayaknya ada kasus juga kan hmm. tentang hmm. apa? Banyak sih Cat. Iya, banyak. Banyak <laughs> banget enggak kehitung kalau saya Embara sih. Iya, itu pengen tahu aja sih kayak perspektifnya biasanya buat apa sih? Kenapa sih dikit-dikit tuh di, di, di gitu, kayak Uh, open call, terus kayak bikin tinggal buka di IG doang atau itu hmm. pernah ditanya nggak sih kayak ada kebutuhan apa sih kenapa nggak kayak like you, you point uh, hmm. certain designer desainer atau bahkan ya ikutin cara yang benar tuh kenapa? Hmm. Uh, kan sebenarnya kan semakin banyak yang dimasukin ke lu kan semakin enak lu memilih sebenarnya bukan makin bingung ya? Exactly that's a point <laughs> benar nggak? Exactly that's a point tapi kan di perspektif mereka uh, Semakin banyak yang masuk itu berarti semakin banyak yang opsi yang mereka bisa terima. Terus juga sebagai apa ya user kan mereka sendiri. Jadi mereka bisa mengatur hmm. proporsi anggaran untuk si pemenangnya berapa, timeline seperti apa, sampai hadiah-hadiah pun mereka hmm. bisa atur gitu kan. Hmm. Yang menurut kita itu sama sekali nggak sehat sih menurut kita hmm. yang sayang terbuka tuh. Karena gini, kita pernah ngalamin banget di logo Hood Air yang 71. Hmm. Di situ uh, Setnek waktu itu ngebuka open call tentang logo 71 ini dan akhirnya gue sendiri melihat langsung uh, apa uh, hasil yang entry yang masuk gitu kan. Itu mungkin jumlahnya ratusan atau ribuan, gue nggak salah gitu kan. Dan ternyata satu pun nggak ada yang bisa kita pakai, Chat. Satupun, hmm. Satu pun not even one, kita bisa ambil masuk shortlist tuh nggak ada, satu pun ya. Uh, itu berjam-jam kita ngelihat hampir seharian uh, waktu itu gue inget mah di Cork in Kemang kita ngelihat eh uh, habis itu uh, ada yang gambarin apa burung kepala burung sama apanya gitu kan tapi ada yang gambar kayak badut-badutan ada yang ada yang ini men 71 ada yang kayak pakai tangan-tangan dan muka orang gitu kayak wah ini wah ini gokil sih apa maksud gue gue gue, gue mikir uh, yang paling dirugikan selain pemerintahnya adalah sebenarnya kuratornya. Ya eh, gue paling dirugiin yeah. karena yeah. lu ngebuang waktu gue banyak banget gitu kan. Ngeliatin hal-hal yang seperti ini gitu kan. Hmm. Jadi eh, kita sadar bahwa ketika open call yeah. untuk project-project yang sifatnya strategis kayak gini hmm. itu eh, close kuras close kurasi yang kecil tuh benar-benar harus penting banget gitu ya. Hmm. Karena kalau enggak kita nggak tahu siapa yang supply hal itu ke kita bisa jadi mas-mas yang kerja yang bukan jadi desainer grafis bisa hmm. jadi yang profesional beneran bisa jadi orang tuanya siapa yang kita nggak tahu karena siapapun bisa bisa upload hmm. gitu kan nah jadi ya hmm. di situ sih jadi ya itulah mungkin bedanya nah, akhirnya tapi sekarang mereka sudah memahami loh hmm. eh, yang mereka yang kita harapin eh, ada di sekarang itu perspektifnya gini ketika ada ketika ada Adi dan ketika Adi absen, apa yang dirasakan dalam project-project itu harusnya hmm. harusnya ini kontras rasanya, harusnya ya harusnya ini kontras banget gitu kan, kira-kira gitu sih. Hmm. Karena emang takutnya mereka merasakan ya apa uh, uh, apa ini aja ya apa cuma karena udah terbiasa dengan ada aja gitu tapi tahu-tahu sistem ini diambil sama kita gitu dan kita nggak kerja sama lagi, pasti berpengaruh banyak sih, yakin gue. Iya yeah, yeah, yeah. iya. Hmm, iya sih. Nah ini kita uh, mulai jawab nih ya dari eh boleh boleh boleh. Uh, Partisipan nih udah ada enam. Boleh. Oh okay. ya? <laughs> Eh sorry. Uh, dari yang ini dulu deh yang uh, jempolnya paling banyak nih. Ada empat yang dari Ramadan. Ramadan Putran Andila. Apa maksud dari desain yang berdampak menurut Mas Dias? Dan kriteria uh -huh. desain yang berdampak itu kayak gimana Mas? Oke, okay, ini menarik banget nih. Perspektifnya bisa luas. Gue, gua gue jawab dengan dengan ngasih pemikiran aja sih sebenarnya. Enggak jawab, karena jawaban kita bisa beda-beda. Tapi gini, uh, desainer itu sekarang menurut gue uh, tantangannya itu lebih 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 besar daripada tantangan dan tanggung jawabnya lebih besar daripada ya kita dulu banget itu cat. Ketika kita mulai hal ini dulu, kita sangat 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 uh, free karena uh, exposure kita kecil, virality kita hampir nggak ada cara kita uh, masuk ke publik itu apa ya sumbernya tuh terbatas banget gitu kan kalau sekarang itu semua open source gitu kan semua semua orang sekarang bisa memproduksi desain dengan cara mereka masing-masing dengan source yang makin banyak gitu kan lo bisa bikin website sekarang cuma dengan dan tanda kutip cuma ya gue nggak gua nggak mengesampingkan prosesnya tapi cuma dengan satu tools lo bisa bikin logo cuma dengan satu tools dan sekarang lo bisa bikin generate poster yang AI itu apa namanya uh, yang baru dibahas okay. sekarang dulu pada MPR itu AI gitu kan yeah. di Discord gitu cuma dengan satu tools maksud gue ketika orang semua sudah bisa memproduksi desain challenge selanjutnya adalah gimana caranya desainer yang benar-benar berpraktek sebagai desainer itu bisa bisa gini ada kesadaran dalam memproses desain gitu nah kesadaran dalam berkarya itu menurut gue yang paling penting karena kalau misalnya kita benar-benar kita sadar dalam proses kita, pasti kita juga memperhitungkan dampak yang terjadi ketika kita menghasilkan produk itu gitu, Cat. Mau itu cuma sebatas logo, mau itu adalah signage, mau itu community profile, mau itu website, ketika kita sadar dalam prosesnya gitu kan kita bisa memperhitungkan gitu kan dampak yang dihasilkan dari situ dan menurut itulah pentingnya ketika desainer itu benar-benar memahami tanggung jawab dia di masyarakat kan kita kan mensuplai message ya gitu kan jadi yeah. nggak berarti kita cuma memproduksi desain loh kalau kalau dianggap cuma desain ya desain cuma jadi barang komoditas dong cuma transaksional mm. aja gitu dan menurut mm. gue tuh nggak seperti itu jadi mm. ya semoga jawabanku bisa ngebuat berpikir juga sih nggak nggak ngejawab langsung ya. <laughs> Ya, ya, nah tadi itu nyentuh uh, ini yang bagus sih. Uh, gue perdalam sedikit ya tentang mm. itu kan komoditas gitu ya keyword. Uh -huh. gitu. Uh -huh. Nah um, ini kalau konteks kalau di luar kayak misalnya project yang komersial ya yang biasa kita alami ya sebagai apa uh, penyedia jasa kreatif. gitu uh -huh. Uh -huh. Nah ini kan uh, dari sisi klien atau brand kan. Uh, masih banyak juga yang menganggap ya ini komoditas pokoknya um, ya kelihatan kan bisa dari ketika datang aja eh bisa nggak um, misalnya sebulan 100 image kita gitu. uh -huh. itu kan jadi apa ya um, gue nggak tahu juga ini ini ada ada um, salahnya di mana gitu uh -huh. tapi the majority masih di sana di level itu uh -huh nah jadinya kan si desainernya jadi otomatis apalagi yang uh, baru baru terjun gitu ya uh -huh. dan kerja di tempat yang bermainnya kayak begitu jadi kan uh -huh. punya persepsi bahwa ya, ya emang begitu uh -huh. nah itu uh -huh. gimana ya menurut lu ya uh -huh. <tuh> apa yang harus kita lakukan gitu ya di, di ranahnya kita gitu untuk uh -huh. uh, desain tuh bukan ini doang lo maksudnya uh -huh. iya 100, kenapa harus 100? Kan harusnya ditanyanya gitu kan. Yeah. Mm -hmm. <laughs> nah itu yeah, yeah. gimana ya? Sebenarnya fundamental juga sih, Cat. Kalau misalnya mm. kita ngomong kayak gitu, berarti kan emang desainer sendiri harus tertantang untuk mengetahui lebih mm. banyak kan. Horizonnya kan gede, maksudnya di depan. Mm. Dia nggak mm. boleh living in the bubble aja gitu kan. Mm. Kalau misalnya memang desainer ini terbiasa uh, mensuplai kerjaan seperti itu dan punya komunitasnya malah, dan mereka biasanya kan echo chamber ya. Jadi kayak, di situ aja gitu kan dan uh, ya penting untuk mereka uh, bisa gue nggak menyalahi konteks praktek seperti itu gak sama sekali karena itu kan juga ngebentuk bentuk uh, industri ya sebenarnya tapi hmm. tetap sih uh, mereka dalam prosesnya tuh mereka melakukannya secara sadar bahwa mereka punya tanggung jawab itu hmm. atau mereka hanya sekedar membuat aja ini kan akhirnya baliknya di kesadaran jadi kesadaran hmm. itu kan intangible chat hmm. Jadi ketika mereka sadar penuh rasa tanggung jawab itu ya itu akhirnya menjadi menjadi benar gitu kan. Kalau enggak ya pasti gugur Kira-kira gitu kali. Mm -hmm. Karena bukan Berarti... masalah ya bukan masalah mereka mensuplai sehari berapa image atau berapa banyak sih tapi kesadaran itu sih yang akhirnya jadi penting. Gitu. Mm -hmm. Dan nggak diukur yang, yang ukur kita sendiri gitu. Ya. Yeah, yeah. Berarti ya bisa dimulai dari kita sendiri kali ya. Maksudnya. Ya yeah, pasti. Oh, seperti yang Pasti, tadi ya, mungkin kalau nerima yang kayak gitu jangan sakit hati dulu gitu kayak coba dihandle uh -huh. dan uh, lebih baik kan kayak misalnya uh -huh. kenapa 100? kebutuhannya apa objektifnya apa gitu siapa tahu uh -huh. emang uh -huh. bener butuh 100, dan jadi make sense gitu oh, kan yeah, yeah, yeah. atau siapa tahu kayak uh -huh. oh kayaknya nggak perlu deh gitu kenapa nggak begini jadi lebih solutif gitu ya halo uh -huh. Iya, ada lag dikit bias. Yes. Oh oke, okay. aman, udah aman loh. Halo. Ya iya, ya, udah. Halo. aman, oke. Okay. Aman aman. aman ya. Oke okay. yes. next, ya jelas jelas. Nextnya ini wah yang sampai 5 nih jempolan. Ah? Um, tapi ini ya, bertumpuk nih. <laughs> Coba gue baca dari Aldi terus ditimpain uh -huh. uh, lagi sama Ramadan. Uhum. Mas Dias, apakah ketika jadi member individual ADGI, bakal dapat chance uh, yang lebih untuk belajar soal perdesainan? Dalam konteks ada event seperti mentorship dan kolaborasi dalam suatu proyek. Karena selama ini saya, sebagai seorang desainer, belum dapat kolam yang bisa nyemplung untuk grow with another designer. Uhum. Nah, ini uh, terus ada Ramadan, membantu uh. di ada kolam sebenarnya, tapi ini baru juga bentuknya komunitas dan komunitas itu didirikan oleh salah satu temannya Mas Dias after class corner. Hmm. dirinya, Mas Dias saja yang jawab. Bisa ada komen dalam komen nih. Iya. <laughs> iya, <laughs> ya. ya, ya. gue coba hmm. jawab ya singkat ya. ya. Uh, sebenarnya kesempatan untuk uh, kesempatan untuk berinteraksi, bersosialisasi itu justru itu adalah apa ya, spirit awalnya komunitas sih. Dan artinya kan cikal bakal adalah komunitas walaupun kita sahkan menjadi asosiasi gitu. Hmm. Ketika menjadi asosiasi pasti punya punya misi strategis juga yang kita bawa. Tapi secara core nggak pernah lepas bahwa kita adalah community, community sebenarnya kan. Nah hmm. apa eh, ada nggak sih potensi kita untuk belajar perizinan gitu kan? Ya jelas ada. Dengan kalau kita aktif kita pasti mendapatkan eh, apa eh, manfaatnya gitu. Tapi kalau kita cuma jadi Cuma member, bayar tahunan, kita diem-diem aja mengharapkan itu ya nggak hmm. mungkin ada apapun. Hmm. Pure nothing, nggak akan ada apapun. Karena memang kalau sifatnya hal-hal yang seperti ini memang kita menuntut member kita ketika mau mendapatkan sesuatu, exposure yang lebih, bisa terlihat di surface gitu kan, ya mesti ada uh, aktivitas yang mereka buat juga. Karena hmm. nggak karena mungkin kita bisa mengeker melihat every single member yang kita ada gitu kan sebenarnya. Jadi ya memang harus balik ke chapternya lagi gitu kan siapa yang lagi seru nih untuk kita diskusi bareng gitu kan ngeliat potensi apa yang bisa kita kolaborasi dan segala macam tapi ya eh, kayak apa ya kayak si kegiatan-kegiatan di chapter yang tadi gue share tuh tentang yang series of talk show tadi di Jakarta ada di Bandung ada di semua kota ada itu jadi sarana pertama untuk teman-teman sebenarnya bisa berkenalan loh dan itu gue rasain banget gue aja punya dapat kenalan baru di situ banyaknya minta ampun jadi kayak ada yang ini catnya, ada yang mereka pertama kali datang ke datang ke chat-chat itu di chit chat satu dua tiga tuh mereka jadi regular regular apa regular audience gitu hmm. sering nanya sering apa lo tau nggak sekarang hmm. ngapain sekarang udah jadi art director di thinking room dan sekarang ngurusin Agi Jakarta namanya Ritter, gitu kan? Oh, Ritter. Iya kan? Ritter kan, kan kita kenal Ritter ya, Cot. maksud gua Ritter, Ritter di tahap awal itu dia adalah hmm. seorang desainer dia adalah mahasiswa desain dari UMN yang ikutan rajin datang ke Cicat. Hmm. Tanpa ekspektasi apapun. Hmm. Gitu kan? Jadi eh, apa eh, ya hal-hal itu kan muncul karena akhirnya organik ya menurut gue. Hmm. Hmm. Jadi ya Ya, eh, God knows sih. Tapi, kalau makin sering kita aktif, ya itu pasti akan muncul sih. Ya, gitu. ya, ya. Uh. ya mungkin ini kesimpulannya. Ya, ketika join satu community, ya mesti contribute juga, ya maksudnya harus bakal... contribute, nggak bisa nggak sih. Harus ya, uh -uh. bukan maksudnya jangan expect. Ini kan memang kita tuh, apa ya? Zaman sekarang tuh instant generation, ya maksudnya. Oh, uh, uh -huh. ya, Gojek gini, semuanya uh, nah, 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 itu ya, juga ya, ya, itu tapi kan, yeah. ya, <laughs> jadi kayak, tetap iya. harus ada, usaha so lagi. <laughs> so gitu oh one last question tuh katanya, oh iya udah jam segini, oke. Okay. Oh iya iya, oke uh, oke. Okay, okay. Ini oke okay, yang jempol tiga nih dari hmm. Ardella Tricia. Halo, thank you sharingnya. Ingin menanyakan seberapa jauh riset yang harus dilakukan untuk suatu project? Apa parameternya sampai merasa ini cukup dan online sama brand brandnya klien? Cara pemilihan pendekatan yang diambil dan seterusnya gitu. Also, aku ingin tahu lebih jelas solusi dari masalah dapur penganten, nah yang banjir, yang <laughs> boleh nggak ya? <laughs> <laughs> jadi, jadi panjang dong kalau gitu. enggak Apa bukan nggak boleh, tapi kayaknya, gue udah nggak punya file juga, tapi ya mungkin bisa dicari nanti ya. Apa uh, uh, yang, aduh, yang pertama dulu kan? nih ya? Jadi seberapa jauh uh, okay. sih riset yang harus dilakukan untuk suatu project nih? Yeah. Uh, riset seberapa jauh ya? Jadi sebenarnya kan kalau ngomongin uh, apa, proses kerja satu proyek kan pertama memang sebenarnya kan uh, riset, setelah itu baru desain. Hmm. Uh, eh setelah, Habis riset, habis itu konsep, habis konsep itu implementasi, habis implementasi itu evaluasi. Habis evaluasi, riset lagi. Jadi sebenarnya cyclenya itu nggak pernah berubah. Jadi uh, bagian dari riset itu adalah mengembangkan ke tahap uh, produksi desain selanjutnya. Tapi setelah, setelah evaluasi, kita balikin lagi ke riset lagi sesuai nggak sama riset awalnya? Jadi hmm. uh, seberapa jauh riset tergantung skalanya proyeknya gitu. Kalau misalnya memang uh, gua rasa Richard juga mungkin bisa jawab sih karena kan Richard juga studio owner. Apa skalanya berbeda apa sih ngebutuhin kedalaman riset dan juga jauh berbeda. Kalau misalnya kita butuh risetnya memang cuma sekedar cuma ya sekedar, mana kutip ya itu visual output aja tanpa butuh strategik yang dalam. Hmm. Ya kita bisa cuma sekedar benchmarking. Sebenarnya hmm. kita ngelihat studi kasus, sukses story-nya di mana, kita analisa bentuk, analisa warna, komposisi, konfigurasi, setelah itu muncul solusi hmm. baru dari kita. Hmm. Tapi itu kalau cuma sebatas bentuk, tapi kan kita punya kedalaman output komunikasi yang lain daripada bentuk, yaitu strateginya seperti apa. Kita punya narasi yang lebih luas lagi misalnya dalam konteks UKM. gitu. Riset itu bisa sampai sebatas eh sampai sejauh si ibunya itu e, ceritanya dulu seperti apa sama bapaknya misalnya lalu punya anak berapa hmm. tinggal di mana suka warna apa lihat dong foto rumahnya dong kayak gimana jadi ketika kita ngebawa UKM sifatnya pasti sangat-sangat personal gitu ketika hmm. kita bawa karena personal narasi kita yang kita tanya pun pasti hal yang berbeda-beda gitu kan akhirnya hmm. Hmm. dapur penganten itu juga muncul ya spesifik karena pada saat pandemi mereka adalah pasangan muda Uh, yang mereka membutuhkan uh, cash flow tambahan mereka punya apa ya ability yang, ba yang bagus di masak bakmi dan akhirnya mereka ngebuat itu gitu kan hmm. uh, akhirnya kan narasinya jadi itu ya uh, lumayan straightforward ya hmm. tapi kan gimana cara ngembangin narasinya itu dalam ya di dalam bentuk-bentuk desain itu akhirnya dan ya itu hampir terjadi terjadi di seluruh project yang si bedah desain kemasan itu sih cat uh, hmm kedalaman interviewnya tuh sampai uh, sisi yang paling personal gitu sampai hmm. mereka ada yang udah uh, sampai ada yang nangis saat ketika kita presentasi ada yang ibunya sampai nggak bisa ngomong men karena mereka nangis terus gitu karena nangisnya itu karena terharu banget ngelihat apa yang designer itu udah bikinin buat dia karena desainer di kan nggak punya attach history sama apa yang ibu itu pernah bikin sekian hmm. tahun sebelumnya kan hmm. ketika mereka ngelihat hal ini baru depan mata dia dan dinarasiin segitu bagusnya ya pasti tersentuh gitu dan akhirnya hal-hal kayak gini yang pas kita kita selalu nemenin mereka presentasi itu kayak wah gila ini luar biasa banget ya gitu. Kalau ya balik lagi sih emang sebenarnya uh, narasi itu jadi hal yang paling paling krusial sih kalau kita mau menciptakan suatu brand gitu ya sebenarnya. Hmm. Hmm. Itu itu sih. Ya risetnya mesti diarah situ dulu terutama. Setelah itu ya setelah produksi desain kita implementasi ke seluruh asetnya, kita evaluasi. Evaluasi itu maksudnya kita tanya lagi second opinion. Kita evaluasi hmm. lagi apakah secara uh, brief sesuai sama riset kita nggak ya? Secara misalnya uh, ketahanan pangannya misalnya, atau misalnya ongkos produksinya, atau segala macam. Kita evaluasi lagi, setelah itu kita balikin riset kita lagi. Kita riset ulang. Jadi, cycle-nya akan seperti itu terus sih. Hmm. Dan ekspektasi kita, Desainer yang terlibat di kita tuh memang melakukan hal itu terus kira-kira gitu. Semoga cukup menjawab ya. Wow, ya, menurut cukup ya. <laughs> Thank you for sharing <laughs> yes. Thank uh, you, mungkin, chat. ya Tadi sih kayak ininya apa ya? Mungkin ada satu ini sih apa? Uh, ketika desainer tuh bisa apa ya? Ada ada titiknya di mana tuh dia uh, dari yang hanya visual terus hmm. bisa sampai ke karena kalau untuk lu ngomong riset ini kan luas ya. Uh -huh. Kan um, dan seberapa gue kadang suka uh, masih belum ketemu jawabannya gitu loh dari visual oh, lu bisa ber, uh, kayak apa berubah dimensi gitu kan, naik uh -huh. gitu kan. Kayak uh -huh. lu bisa nanya kayak tadi kan uh, bahkan sampai ke apa uh, warna yang disuka terus kayak ngelihat uh -huh. fotonya ini, historik jadi kan kayak detektif uh -huh. gitu. Uh -huh. benar-benar nah, banget. <laughs> itu bener banget. Kapan ya? Dan titik mana itu gue kadang karena penting buat teman-teman di sana di sini yang apa eh, sudah sampai sana atau masih di apa kayak oke okay, visual gitu? Mm. Apa sih yang harus dilakukan mungkin ini last last ini kali ya, last question dari gue gitu mm. untuk bisa kayak lu jam dari level yang visual ke lu bisa memikir gitu kayak uh -huh. oh gue tanya ah tentang ini itu kan berubah ya ini e nah itu menurut lu kalau dari pengalaman lu sendiri sebagai ini oh, juga itu, founders juga itu, gimana? Ya? itu juga itu juga rumit ya tapi mungkin hmm. e, asal muasalnya mungkin juga dari gue gua nggak mendapatkan data yang tepat karena gue menanyakan pertanyaan yang salah juga sih hmm. jadi biasanya bukan mereka jawabannya yang ngaco tapi karena pertanyaan kita juga yang nggak menjurus apa yang kita butuhkan itu chat dan gue uh, kan pertanyaan itu filosofis-filosofis sampai akhirnya itu jawabannya juga berakar apa bercabang banget itu kan uh, karena itu juga nggak works juga sebenarnya jadi menurut gue start pertamanya tuh bertanya pertanyaan yang tepat dulu sehingga lo dapet jawaban yang lo butuh gitu kan sebenarnya hmm. Hmm. tapi juga harus ada dorongan dari kita itu balik lagi ke diskusi kita sebelumnya tuh chat Kesadaran kita berproses, juga tuh Walaupun hmm. kita tahu ini project adalah cuma dalam konteks, cuma membantu UKM, hmm. cuma bernilai sekian juta, bukan ratusan atau puluhan. Ini cuma, cuma, cuma banyak, gitu kan? Tapi ketika lo sadar yang lo buat ini punya dampak yang panjang, akhirnya lo berusaha untuk lebih mendekatkan hmm. diri. Lo, lo attach lo lagi ke project itu, dan akhirnya muncul itu kedekatan-kedekatan yang sifatnya personal, sih. Muncul hmm. banget itu itu nggak ada nggak ada metodenya tapi udah pasti kita harus munculin itu jadi si ini ya gue share sedikit kita dapat report dari si kemend uh, kenaikan ekonomi dari masing-masing brand UKM yang ada dibedakan tadi chat ada yang naik 600 persen pak ada yang naik 200 persen ada yang stagnan hmm. ada yang sudah tutup ada yang naiknya 300 persen ada yang ternyata udah mengkontak desainer yang dulu untuk bikin SKU yang baru gila nggak Pak? Hmm. Hmm. Nah, profesional ada yang berlanjut terus sampai sekarang di varian baru. Dan menurut gue, ya itu maksudnya ketika si desainernya itu udah attach dengan hal ini, dan itu energi itu sampai ke si pemilik UMKM nya akhirnya jadi gokil, jadi panjang. Dan menurut gue, dari tadinya dia adalah cuma cuma seorang ibu dari daerah Bantul yang nggak kenal desain, akhirnya mereka sekarang sudah terbiasa meng-hire designer untuk menghasilkan produk mereka dan itu kan gila. Yang kita belum pernah alami itu sebelumnya. Mereka belum pernah terpapar sama desain yang bagus ya, belum pernah. Tapi tahu-tahu produk apa? Produk e, bumbu bumbu rawon dia tiba-tiba didesain dan akhirnya sekarang ketagihan untuk meng hire designer yang profesional. Itu kan hal yang extraordinary ya sebenarnya. Yeah, yeah. Ya, di situ maksud gue. Jadi eh balik lagi dampaknya desain itu untuk untuk publik masyarakat tuh luas banget kalau desainernya memang punya kesadaran dalam berproses dan dampaknya bisa mereka ukur gitu dan menurut gue itu sih poin akhirnya kalian wow thank you thank you nah terakhir ada ini nggak kata-kata sakti dari Dias? lanjut nggak ada nggak ada, gak bisa, gak ada. <laughs> kata saktinya adalah kata sakti adalah silahkan uh, uh, follow Instagramnya Adgi untuk untuk updates dan kalau mau tahu lebih banyak itu aja. Thank you, thank you banget. Oke oke nih apa masih banyak belum terjawab nih? Sorry banget karena waktunya udah ini ya udah selesai. Iya. Terakhir ini dan apa semoga nih teman-teman yang hadir di sini bisa dapat insight ya yang tadi tercerahkan gitu. Mungkin bagus segini di kadang-kadang kalau Datang ke acara kayak gini, ya, yang penting adalah pulang itu dengan tadi, kan? lo kasihnya pertanyaan gitu, kan? Uh, itu okay. lebih powerful dibanding kasih tips, gitu. <laughs> Karena kalau tips itu, yeah, yeah, uh, ya, bisa lupa, tapi kalau pertanyaan, kan, akan, ya, mungkin akan, lo udah ulang dalam hati, dan ya, itu yang jadi perubahan, ya, di diri sendiri, yeah. dan nanti di tempat kerja, okay. dan lain-lain, gitu. Ya, Oke, okay. uh, thank you, Dias. Uh, udah luangin waktunya ini di hari Minggu. Um, ya su sukses terus Thank ya. You. Untuk hari ini juga uh, desain studio lu untuk Adgi supaya you, makin makin banyak lagi dan ya makasih. Indonesia bisa merasakan desain yang bagus. Insya Allah, Insya Allah. Thank you, Thank you banget semuanya. Enak. Thank you semua teman-teman udah join. Semoga yeah. bisa mencerahkan, dapetin perspektif baru untuk Richard, untuk Karen. Thank you banget ya sudah ngundang. Thank Stay you. safe semua. Thank, Thank you. you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.